Oke, ini sekarang kita akan pasang tripod dan mounting teleskop Celestron SCTW 70 ya. Nah, jadi ini ada dua bagian. Ya ini bagian tripodnya, yang ini mountingnya, ini mountingnya alt azimuth ya. Kemudian yang ini tray untuk menyimpan tutup, ini misalnya untuk menyimpan tutup eyepiece atau menyimpan eyepiece yang tidak dipakai, dan ini sebagai penyangga kaki ya. Jadi sekarang kita coba pasang ya. Jadi pertama kita bukakan ininya ya. Nah, seperti ini bukakan. Nah. Oke, kita geser dulu ininya. Nah, buka. Us. Pertama, nah ini klem dari kakinya, jadi bisa dipanjangkan atau dipendekkan ya sesuai dengan ukurannya. Sekarang akan kita panjangkan dulu. Nah, ini buka, kemudian kalau sudah mentok dikencangkan. Ini tiga-tiganya ya. Nah, tiga-tiganya ini diputar pengencangnya. Oke, sudah kencang. Kemudian kita buka kakinya ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Nah, bisa pasang tray-nya di tengah itu ya. Jadi, nah ini ada, ini ada penyangga atau pengait tray-nya. Ini juga ada. Oke, kita zoom ya. Kita dekatkan supaya kelihatan cara masangnya. Pertama, nah ini pasangnya masukkan ke sini ya. Nah, sini. Kalau ini nggak bisa tuh. Pas gini, kemudian diputer. Oke, nah, jadi ini sebagai penyangga juga. Kalau kita buka, putar lagi ke arah sebaliknya. Kemudian kita ke ataskan. Nah, gitu ya. Karena kita akan pakai. Oke, itu cara pakainya. Ini fungsi tray-nya ya. Nah, bisa untuk eyepiece, untuk barlow atau yang kecil-kecil yang lainnya di sini ya. Agar tidak tercecer ya. Nah, jadi kalau sudah terpasang kira-kira seperti ini ya. Ini tripod dan mountingnya. Sekarang gimana cara pakai mountingnya? Yuk. Ini mountingnya ya. Nah, di sini ada, nanti kalau bisa dibuka nih, di sini pakai kunci L. Jadi ini mountingnya alt azimuth. Yang pertama, ya ini pengunci azimuthnya. Jadi kalau ke arah sini ke dalam itu mengunci ya. Kalau mengunci jangan tuh, tidak bisa diputarkan. Kalau kita buka, nah misalnya, terus ini bisa, ini nggak ada levelingnya di sini ya, jadi boleh pakai level di sini, pakai bubble misalnya. Nah, ini gini ya, misalnya setelah mengarah kemudian dikunci. Itu untuk azimuth. Untuk altitude-nya, nah, ini kita putar ke kiri. Nah, ini terbuka klaimnya.
Setelah terbuka, nah ini bisa dinaikkan ke atas dan ke bawah. Nah, ini ya. Oke, jadi kalau kuncinya putar aja ke kanan. Nah, ya kalau kira-kira sudah, jangan dipaksakan tapi ya. Jadi kalau kira-kira sudah mengunci, ya biarkan aja. Nah, ini sudah sulit ya. Untuk diangkat juga tuh. Ini ke kiri untuk membukanya. Nah, jadi kalau dua-duanya pengen dibuka, ya bisa aja. Set. Nah, ini ya. Oke. Seperti itu. Jadi, nah ini yang satu lagi, ini untuk pengunci nanti teleskopnya di sini ya. Jadi saat kita pasang teleskop ini akan dikunci. Oke. Nah, jadi kira-kira itu ya. Jadi kalau membidik nanti jangan lupa dibuka, kemudian dikunci, dan ini juga dikunci. Jadi sebelum menggerakkan jangan lupa kuncinya dibuka dulu. Oke, kalau sudah selesai biasanya seperti ini ya. Nah, ini kita posisikan agar mudah di packingnya, disimpannya seperti itu. Oke, kemudian ininya kita putar. Oke. Kemudian kita naikkan ke atas. Nah, kita lipat. Kemudian ininya dibuka kuncinya, dimasukkan. Buka kuncinya, dimasukkan. Buka kuncinya, dimasukkan. Oke ya, jadi sudah selesai. Ini di bawah dan ini di bawah. Oke, nanti kita pasang teleskopnya ya.